Hai Bre, Tecno resmi meluncurkan ponsel terbarunya bernama Tecno POVA 6 Neo 5G di India, yang merupakan versi baru dari POVA 6 Neo 4G yang dirilis pada April tahun 2024 lalu. Sebagai versi baru, Tecno POVA 6 Neo 5G membawa perbedaan di sektor desain, layar, kamera, chipset, dan masih banyak lagi. Meski bertarung di segmen entry level, ponsel ini sudah mengemas beragam fitur artificial intelligence atau AI. Beberapa fitur AI pada perangkat mencakup AI Katut, AI Magic Eraser, AI Wallpaper, AI Artboard, dan lain-lain. Berbeda dengan versi 4G, Tecno POVA 6 Neo 5G menghadirkan tampilan yang lebih minimalis, dengan modul kamera yang kini berbentuk oval. Tidak seperti versi POVA 6 Neo 4G yang dibekali baterai berkapasitas 7000 mAh, Tecno POVA 6 Neo 5G hanya dibekali kapasitas baterai 6000 mAh, namun hal bisa dibilang jumbo untuk kelas harganya. Tidak lupa juga dukungan fitur fast charging berdaya 18 watt, yang dapat dilakukan menggunakan kabel USB Type-C. Soal performa, Tecno POVA 6 Neo 5G ditenagai dengan chipset Dimensity 6300, yang telah berjalan pada teknologi 6 nanometer dan memiliki clock speed maksimal hingga 2,4 GHz. Semakin optimal, chipset tersebut dikombinasikan dengan dua opsi RAM berjenis LPDDR4X sebesar 6 atau 8 GB, dan juga dua opsi media penyimpanan dengan kapasitas 128 atau 256 GB, yang sudah menggunakan jenis penyimpan UFS 2.2. Untuk bagian software, ponsel ini telah menjalankan sistem operasi Android 14, yang dipoles dengan tampilan antarmuka iOS 14.5. Pindah di bagian layar, Tecno POVA 6 Neo 5G mengadopsi panel IPS LCD seluas 6,67 inci, dengan resolusi yang hanya sebatas HD+. Meskipun begitu, layar di ponsel ini sudah mendukung refresh rate tinggi di angka 120Hz, sehingga akan menghasilkan pergerakan animasi yang lebih smooth. Tampilan layarnya pun cukup enak dilihat, berkat bezel yang tipis, kecuali bagian dagu yang sedikit lebih tebal. Terdapat pula sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 8MP lengkap dengan fitur dynamic port, yang bisa berubah ukuran dalam menyesuaikan aktivitas pengguna, ala dynamic island milik iPhone 15 series. Fitur dynamic port sendiri dapat melebar ketika pengguna menerima notifikasi panggilan, pesan, status pengisian baterai, dan lain sebagainya. Ngomongin soal kamera, Tecno POVA 6 Neo 5G dibekali dengan dua buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 108MP yang ditemani satu kamera tambahan sebagai AI, dan memiliki kemampuan merekam video hingga resolusi Full HD 30fps. Fitur pendukung lain yang ada di ponsel ini mencakup NFC, lubang jack audio 3,5 mm, dukungan speaker stereo, sistem keamanan berupa pemindai sidik jari di bagian samping, serta sertifikasi ketahanan air dan debu dengan rating IP54. Tidak hanya itu, Tecno juga menjanjikan pengalaman bebas lag, bahkan setelah ponsel digunakan selama 5 tahun. Di India, Tecno POVA 6 Neo 5G tersedia dalam 3 varian warna, yaitu Midnight Shadow, Azure Sky, dan Aurora Cloud, dengan banderol harga mulai Rp13.999 atau sekitar 2,5 juta rupiah. Belum diketahui apakah ponsel ini akan menyambangi pasar internasional, termasuk Indonesia atau tidak. Sebagai informasi, Tecno POVA 6 reguler dan Tecno POVA 6 Pro 5G sudah dirilis di tanah air, sedangkan varian POVA 6 Neo 4G sampai saat ini belum masuk ke Indonesia. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya Bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.